bohong banget tuh kalau orang selfie katanya cuma asal bangun tidur langsung selfie. Itu pasti udah ada persiapan dulu, benerin rambut dikit, beginiin dikit. Natasha Wilona belakangan santer dikabarkan menjalin hubungan lebih dari sekadar teman dengan Aliando Syarif. Keduanya pun seakan sudah tidak canggung untuk membagikan momen romantis di hadapan publik. Puji Tuhan dekat, kita semakin akrab, semakin baik, doain aja, kata Natasha Wilona saat ditemui Insert Live di Jakarta, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Sayangnya, Wilona mengaku belum ada komitmen di antara keduanya untuk menjalin hubungan asmara. Komitmen belum ada, ungkap mantan kekasih Verel Bramasta ini. Padahal, Wilona mengakui bahwa dirinya sudah menaruh hati kepada Aliando. Perasaan mah udah ada, kalau sama Aliando dari awal, bebernya. Wilona pun mengaku ingin menjalin hubungan serius hingga ke jenjang pernikahan. Kalau maunya pasti mau, menikah, tapi kan gimana Tuhan, katanya. Namun, saat ini Wilona tidak ingin berpikiran terlalu jauh dan menyerahkan semuanya sesuai dengan skenario dari Tuhan. Itu dia, kalau kita sebagai manusia cuma bisa merencanakan Tuhan yang menentukan, imbuh Natasha Wilona. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Verel Bramasta sebut Natasha Wilona adalah sosok yang bucin, budak cinta. Momen Verel Bramasta mengatakan Natasha Wilona bucin dibagikan oleh akun penggemar keduanya. Meski sudah tak pacaran, akun penggemar Natasha Wilona dan Verel Bramasta tampaknya masih aktif. Diketahui Natasha Wilona dan Verel Bramasta sempat berpacaran, namun hubungan keduanya kandas tahun 2018 lalu. Natasha Wilona dan Verel Bramasta mengaku hubungan keduanya hanya sebagai seorang sahabat. Natasha Wilona juga pernah liburan bareng dengan mantan pacarnya itu. Natasha Wilona dan Verel Bramasta sempat terekam liburan di Dubai. Selain itu, keduanya juga sempat terekam liburan di Malaysia. Baru-baru ini Verel Bramasta juga sempat mau prank call mantannya. Namun prank call gagal karena Natasha Wilona tak angkat telepon Verel Bramasta. Kali ini momen Natasha Wilona dan Verel Bramasta dibagikan akun penggemar keduanya. Terekam dalam unggahan akun Instagram @natashawilona1284, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Dalam unggahan itu, terlihat Natasha Wilona melemparkan pertanyaan kepada Verel Bramasta soal bucinnya. Tanya Verel, "Akau bucin gak?" ujar Natasha Wilona yang saat itu mengenakan baju berwarna hitam sambil menunjuk Verel Bramasta. Verel Bramasta yang saat itu sedang ingin menyantap makanan langsung merespon pertanyaan Natasha Wilona. "Bucin?" ujar Verel Bramasta sambil memakan makanannya. Dalam video tersebut terlihat Verel Bramasta yang salah tingkah saat Natasha Wilona mengajak ngobrol. Natasha Wilona pun terlihat santai saat memegang rambut belakang Verel Bramasta. Duo kesayangan bucin. Cukup diperlihatkan oleh sikap ya baby. Ayang Verel Bramastanya mensalting nih hihi, tulis akun @natashawilona1284 dalam unggahan video tersebut. Tatapan Natasha Wilona seolah tak lepas dari Verel Bramasta. Verel Bramasta yang saat itu mengenakan baju berwarna merah muda dan kacamata menahan tawanya saat menyuap makanan. Dengan tawa salah tingkahnya, Verel Bramasta seolah tidak berani menatap kembali Natasha Wilona.